Jakarta Lovers. Ternyata salah satu petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan seorang atlet bola basket. Namanya Jenny Satria. Nah, Bang Jenny ini dulu itu sering terlibat dalam kompetisi-kompetisi. Salah satunya kompetisi LA Streetball. Yuk, kita sama-sama dengerin kisahnya dia dulu tuh gimana sih untuk melakoni hobinya, kegiatan sehari-harinya tentang bola basket. Halo Bang Jenny. Halo Bang. Ceritain dong gimana sih dulu tuh bola basket perjalanannya seperti apa? Oh, perjalanan hidupnya. Iya. Jadi saya kenal basket itu dari SMA ya. Saya bermain dengan pelatih saya Thomas dan mengenal streetball itu dari Matra dan Thomas ini. Awalnya sih saya nggak bisa main streetball ya. Lihat permainan dia unik, saya liatin. Ya udah saya cari di YouTube, kok mainnya unik bisa ya? Masa saya nggak bisa sih, dia aja bisa, gue nggak bisa ya kan? Yeah. Nah, saya pelajari semuanya, gerakannya dari move-nya, dribble, spin, roll-rollnya, trik-triknya. Dan hasil kerja keras itu, saya bisa mengikuti gaya itu, gerakan-gerakannya. Oh, belajar dari ini ya, melalui virtual ya. Itu sejak tahun berapa? Sejak Bang Jenny? 2010 sih. 2010, berarti udah 10 tahun ya. Yeah. Nah, Bang Jenny, selama main basket nih, udah pernah dapat penghargaan-penghargaan apa sih yang Bang Jenny dapat gitu, juara atau sebagainya gitu Bang Jenny? Saya pas di 2012 saya mewakili Jakarta ya, kepilih menjadi Rookie of the Year. Yep. Mewakili Jakarta dan saya masuk ke salah satu tim Capital Bowlers. Yep. Dan perjalanan itu kita tanding dan akhirnya kita masuk final yeah. nasional. Wow. Ya. Iya. Good. Terus? Itu kita juara juga sih, juara satu. Wow. Dapat medali juga dan hadiah-hadiahnya juga. Oh, gitu. Nah, boleh gak diceritain sedikit nih? Dulu kan segudang prestasi ya dalam bermain bola basket. Iya. Nah, terus gimana sih saat masuk UPK Badan Air gitu? Perjalanannya seperti apa? Terus ketika masuk UPK Badan Air? Untuk menyesuaikan waktu kegiatan main basketnya itu seperti apa sih Bang Jenny? Awal masuk di UPK. Iya. Saya dikabarin sama tetangga sih. Iya. Ada lowongan nih di UPK, mau nggak? Sebelumnya saya kerja di security ya. Iya. Dan saya ambil sih. Kenapa nggak diambil? Karena saya juga cinta kebersihan ya kan. Sikat aja masuk UPK ya kan. Kayak kerjanya kayak jebur kali, megang-megang sampah yang kotoran orang. Ya awalnya sih menyesuaikan sih, kita muntah wajar ya, baru masuk. Siap, ya aman. Dan selanjutnya kita berani, nggak ada rasa mual, makan pun kita dikit sampah, cuek aja sih. Jadi sudah terbiasa ya. Demi lingkungan ya, karena emang dasarnya suka lingkungan juga. Nah, Bang Jenny, saya mau nanya nih, terus kegiatan Bang Jenny sekarang kan bekerja sebagai petugas UPK Badan Air. Nah, terus untuk kegiatan basketnya itu gimana? Masih aktif atau enggak sampai saat ini? Masih aktif sih sampai saat masih, ini. Paling atur waktunya pas kita kan olahraganya basket itu di jam sore ya, pas pulang kerja mungkin kita langsung latihan. Ada waktu-waktunya juga. Wah, ngomong-ngomong latihan, bisa gak nih saya latihan bareng sekarang? Bisa dong pastinya. Oke, tapi saya ganti baju dulu. Oke, ya. Siap. Nah, Jakarta Lovers, saya mau main bola basket bareng sama Bang Jenny nih. Nah, ya walaupun kaku-kaku, tapi ya kita coba aja. Soalnya main sama orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Oke, Jakarta Lovers, saya ganti baju dulu. Jakarta Lovers, saya baru main-main sedikit aja sama Bang Jenny, udah capek ya. Bang Jenny gesit banget freestyle-nya. Ampun, saya nggak bisa ngimbangin. Nah, buat Jakarta Lovers, kali ini mengimbangkan pekerjaan dengan aktivitasnya dia
bermain basket. Bahkan sampai detik ini berbagai kompetisi tetap Bang Jenny lakonin. Ya, dari saya Jakarta Lovers, terima kasih. Di era pandemi ini tetap jaga prokes, pakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tetap jaga lingkungan Jakarta agar tetap bersih, terutama lingkungan yang ada di badan air. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat. UPK Badan Air, jaya, jaya, jaya.